Terus lanjutkan transformasi Polri yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Sejalan dengan lingkungan strategis global, nasional, dan daerah yang dinamis. Saat ini, momentum yang tepat bagi Polri untuk mengembangkan kapasitas SDM untuk mewujudkan polisi presisi. Yang kedua, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pemulihan ekonomi nasional, saya mengharapkan peran jajaran kepolisian yang profesional untuk mendukung kegiatan investasi, perdagangan, pariwisata, jalur logistik, dan konektivitas baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketiga, Indonesia adalah negara besar di mana setiap daerah memiliki karakter sosial budaya yang beragam dan konteks persoalan yang spesifik. Oleh karena itu, saya mengharapkan jajaran kepolisian untuk memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum, dan pendekatan teritorial agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat. Selain itu, jajaran kepolisian perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme, nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat. Yang keempat, saat ini literasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Reformasi Polri juga perlu fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas di aspek digital. Kapabilitas ini tidak hanya untuk mengantisipasi dan menangkal serangan atau kejahatan cyber, namun juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara digital, khususnya dengan mengintegrasikan pelayanan publik oleh kepolisian dalam mall pelayanan publik. Kita telah mentargetkan semua kabupaten kota mendirikan mall pelayanan publik atau MPP pada tahun 2024. Terakhir, saya mengharapkan para lulusan SEPIMTI dan SESPIMEN dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh kepolisian. Utamakan prinsip moralitas, kepatutan, dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Dengan cara ini, Polri akan mendapat legitimasi dari pihak yang dilayaninya untuk melaksanakan otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polri juga akan semakin dekat dengan publik, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi pengawas Polri, namun juga menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan. Sebagai tambahan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pelajaran agama Islam ada yang disebut dengan
pengabdian yang tulus. Pengabdian yang tulus itu disebutkan sebagai sidqil ubudiyah, pengabdian yang benar-benar. Kamalil ubudiyah, pengabdian yang sempurna.